Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Lutfia Iza Tribuana Tunggadewi Yogiswari, kelas 3 di MIT Arehan Lawang. Saya akan berbagi cerita yang berjudul Maskerina dan Wabah Corona. Assalamualaikum. Sapa Mas Kerina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jawab kedua temannya. Hai teman-teman, kalian di sini ada perlu apa? Ikut ibuku ambil buku pelajaran baru. Iya, jadwalnya hari ini. Dan kau? Aku juga sama, karena di rumah aku sendirian. Kalian tidak pakai masker, berani sekali. Loh, memangnya kenapa? Aku sebenarnya membawa masker, tapi aku taruh di tas saja, bikin gerah tahu. Kenapa harus mengikuti protokol bodoh Mas Kirina yang manis? Hah? Apa kalian bilang? Aku memakai masker untuk menghormati kalian, melindungi kalian dari percikan air ludahku, dan juga untuk melindungi diriku sendiri. Paham? Jawab Mas Kerina lagi sambil bergegas pergi. Mas Kerina, Mas Kerina, tunggu, salaman dulu. Iya Mas, perlu kita dulu, kan sudah lama tidak bertemu. HP dan Happy memandang Mas Kerina dengan tatapan heran. Demi melihat sorot mata temannya, akhirnya Mas Kerina pun berhenti saat memikirkan apa yang hendak dikatakannya. Begini teman-teman, kita sekarang ini hidup di zaman Corona alias COVID-19. Jadi kita sebaiknya mengikuti protokol yang ada. Bukankah kita ingin segera bebas dari Corona? Tentu saja. Ya sudah pastilah Mas, kata kedua temannya serempak. Tidak usah berbelit-belit. Terus ada apa dengan kita? Ada virusnya. Lalu tiba-tiba HP angkat bicara. Dengar Mas Kerina, kita ini makhluk istimewa, hamba yang beriman, sudah pasti disayang Tuhan. Tanpa mematuhi protokol pun, virus yang bernama Corona itu tidak akan berani mendekati kita. Aku percaya. Happy bertanya ragu. Mas Kerina memandang teman-temannya tanpa berkedip, lalu berkata, seorang yang beriman pasti bisa memahami keadaan dan apa yang seharusnya dilakukan. Bukan pasrah bongkoan dengan dalih kesayang Tuhan. Bukankah kita ingin belajar di sekolah lagi seperti dulu? Tentu saja, ya pastilah. Kita ingin cepatnya. Jawab kedua temannya serempak. Nah, kalau begitu kita patuhi peraturannya, supaya zona kita segera hijau. Lalu bersama Mas Kerina, mereka kompak bersautan. Memakai masker saat keluar rumah. Mencuci tangan dengan sabun, bilas dengan air mengalir. Jaga jarak, tidak bersalaman. Hindari kerumunan. Jaga kebersihan dan kesehatan. Mulailah dari diri sendiri. Nah, demikianlah teman-teman, agar kita semua segera masuk sekolah kembali. Mari kita ikuti protokol kesehatan yang ada dengan sepenuh hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.